Raja. La-la-la-la. Oh, Raja Lam. La-la-la-la. Oh, Raja Lam. One, two. Pakaian atau seragam uniform biasanya identik menunjukkan asal suatu organisasi, lembaga maupun instansi tertentu, termasuk menunjukkan suatu ciri khas anggota asal kesatuan anggota Tentara Nasional Indonesia. Yuk, mari kita simak seragam loreng yang jarang diketahui publik, bahkan jarang ditemui. Seragam loreng awak kapal selam. Seperti halnya seragam loreng yang digunakan oleh anggota TNI Angkatan Laut, khususnya personil awak kapal selam, seragam loreng anggota atau kru kapal selam cukup menarik, bahkan terlihat sangat unik dibanding seragam kru kapal perang lainnya. Seragam loreng Sat 81 Gultor Kopassus. Fairi Suryana 44 menciptakan loreng khusus untuk personel TNI yang sesuai dengan vegetasi alam dalam negeri. Bersama Agus Harimurti Yudhoyono, dia juga menciptakan rompi sakti. Inovasi itu membuahkan hasil, bahkan karyanya sudah digunakan pasukan elit Indonesia Kopassus. Tak tanggung-tanggung, seragam yang dinamai SAMAR atau Spektrum Acak Mata Adaptasi Rekayasa itu dikenakan personel Satuan 81 Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus Satuan 81 Gultor Kopassus TNI Angkatan Darat. Satuan yang didirikan pada 30 Juni 1982 tersebut mengkhususkan pakaian dinas lapangan PDL SAMAR untuk keahlian perang hutan. Sejauh ini, publik banyak yang belum tahu kehadiran corak samar karya anak negeri. Itu dikarenakan loreng tersebut belum digunakan prajurit lain di lingkungan TNI, termasuk Grup 1, Grup 2, dan Grup 3 Kopassus. Jadi, memang baru sebatas digunakan personel Sat 81 Gultor. Itu pun prajurit-prajurit yang memiliki spesialisasi perang hutan. Dalam beberapa kesempatan, loreng samar sempat diperlihatkan di muka umum. Di antaranya acara penutupan latihan pertempuran hutan dan pemeliharaan kemampuan prajurit Kopassus 2018 di lapangan Citalahap, Gunung Halimun, Bogor.